Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Slagan Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi trik cara mendownload aplikasi Google Kamera. Nah, di sini kita akan mendownload aplikasi Gcam Nikita versi 2.0. Ini merupakan versi terbaru di era 2022 ini. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Silakan teman-teman simak tutorial yang kita bagikan ini. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan update di channel kita. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka Google. Di sini kita menggunakan Google Chrome. Kemudian kita tempel atau buka link yang sudah kita taruh di deskripsi, bisa teman-teman copy paste. Kemudian kita buka link tersebut, maka diarahkan untuk mendownload aplikasi Gcam 7.4 versi 2.0. Langsung saja kita klik download. Maka proses mendownload aplikasi Gcam-nya sedang berlangsung, kita tunggu hingga selesai. Untuk mempersingkat, kita skip supaya lebih cepat ya teman-teman ya. Baik, setelah selesai di-download, kita tap pada hasil download. Kemudian kita install aplikasi Google Kameranya. Sekarang aplikasi Google Kamera sudah terinstall ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal buka aplikasi Google Kamera tersebut. Kita beri izin pada aplikasi. Nah, di sini kita sudah dapat menggunakan aplikasi Google Kameranya. Oke teman-teman, sekian dulu cara download aplikasi Google Kamera versi terbaru. Jika bermanfaat, jangan lupa klik tombol like serta subscribe-nya. Saya dari Slagan Channel. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.